Sebuah video memperlihatkan pernikahan mewah pasangan pengantin Doni dan Irnanda asal Tuban, Jawa Timur viral di media sosial. Video itu menghebohkan warga Tuban lantaran megahnya seserahan mempelai pria. Di mana rombongan mempelai pria membawa seserahan berupa sapi, mobil Honda Brio merah, dan gabah atau padi sejumlah 5 mobil pick-up hingga perabotan rumah tangga. Tampak dalam video, rombongan pengantin mengarak seserahan yang sudah dibawa tersebut menuju ke kediaman mempelai wanita. Terlihat seserahan yang dibawa rombongan berjalan rapi satu persatu dan tampak begitu jelas. Tak sedikit warga setempat yang merekam momen meriah dan banyaknya seserahan yang diberikan tersebut. Diketahui lokasi video berada di Desa Ngampel Rejo, Banjar, Tuban, Jawa Timur. Kepala Desa Ngampel Rejo, Taryono, menjelaskan seserahan seperti itu memang sudah menjadi adat istiadat di desa tersebut. Untuk seserahan yang dibawa itu tergantung status keluarga, mengacu pada kemampuan masing-masing. Dijelaskan olehnya, selain mobil, biasanya mempelai pria juga ada yang memberikan sepeda motor, mesin cuci, dan sebagainya. Pihaknya mengatakan nilai total seserahan pernikahan yang ada mobil Brio itu diperkirakan mencapai kurang lebih hampir 400 juta rupiah. Dijelaskan olehnya bahwa kedua mempelai merupakan warga setempat. Hebohnya seserahan yang diberikan oleh Doni untuk Irnanda itu pun turut disambut meriah oleh warga setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!